Perbedaan pesan Prabowo dan Ganjar kepada pendukungnya. Lawan itu harus kita turunkan popularitasnya, harus kita istilahnya kalau bisa dijelek-jelekin terus supaya tidak bisa muncul. Bandingkan dengan Ganjar Pranowo. Sebenarnya pesta demokrasi itu ya kita bikin happy lah. Gembira, asik, berdebat gak baper, kan asik gitu. Jangan hinakan orang lain. Jangan bully orang lain. Dan jangan membuat hoax. Kita akan berkompetisi dengan sehat dan kita punya kekuatan. Coba bandingkan juga dengan Pak Anies Baswedan. Jadi, kita tidak perlu memproduksi kebohongan. Tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan. Memenangkan pertarungan rekam jejak. Memenangkan pertarungan karya. Dan kita ingatkan kepada semua bahwa bisa jadi ada lawan, tapi tidak ada musuh. Kita tunjukkan kepada semua bahwa kita saudara sebangsa. Ya, kita berlawanan gagasan. Ya, kita berlawanan rekam jejak. Tapi kita bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Lawan di dalam proses pilpres, lawan di dalam pemilu, mereka adalah teman dalam demokrasi. Gimana menurut kamu? Kalau aku, Anies Baswedan is the best.